Kakak Irinus Wanimbo adalah salah satu politisi PDIP asal Kabupaten Tolikara yang saat ini telah siap maju sebagai calon bupati periode 5 tahun mendatang. Wanimbo mendapat dukungan yang maksimal dari rakyat untuk maju di pilkada akhir November nanti. Dalam kesiapan ini, kabar terbaru DPP PDIP masih memproses usulan pencalonannya. Dikarenakan ada beberapa nama yang akan dipelajari untuk mendampingi kakak Irinus Wanimbo. Ia juga menyampaikan akan terus melakukan komunikasi politik dengan beberapa partai lain dalam rangka menyatukan persepsi bagaimana membangun Tolikara yang lebih baik. Sosok Irinus Wanimbo adalah calon terpilih DPRD kemarin, namun secara politik dan kemampuannya sangat diperhitungkan dalam kontestasi pilkada ini. Ia juga berharap rakyat Tolikara bersabar dalam semua tahapan yang sedang berjalan. Tapi ikut Tolikara pending karena saya harus dilihat baik untuk pasangan wakilnya. Pasangan wakilnya itu sudah ada. Dari pasangan wakil itu memang sebenarnya satu saya masuk. Tapi ada di kantongin saya itu 8 nama. 8 nama itu salah satunya kami akan menentukan. Saya sudah diusulkan DPP. Nanti DPP akan putuskan salah satu orang itu. Dari Jakarta, Tim Okmin TV melaporkan untuk Anda.